أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا Tidak ada keberatan apapun pada Nabi. Tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya, Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ia yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Ya ámanu, dhikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya.

memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman Tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran kariman Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka shahidan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Wahai nabi Sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah Wa dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung ya ayyuhalladzina amanu idzanakhtumul mu'minati thumma thallaqtumuhum

Kemudian, kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka, tidak ada masa indah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وهاي النبي Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi, kalau nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu. Bukan untuk semua orang mukmin, kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن وَاللَّهُ يَعْلَمُ ya مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan maka tidak ada dosa bagimu yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka dan mereka tidak merasa sedih dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu dan Allah Maha mengetahui مها بن لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا تيد محمد Menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اله ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث. ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما وهاي orang Janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi, jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu nabi. Sehingga dia, nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri nabi, maka mintalah dari belakang tabir: "Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. <Sat <-satunya> Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله Tidak ada dosa atas istri-istri nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka. Anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهاي نبي Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. فإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. سُنْغُو جِكَا أُرَانْ أُرَانْ مُنَافِقْ أُرَانْ أُرَانْ يَنْبِرْ بِنْيَاكِدْ دَالَمْ Dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu. Niscaya Kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. dalam keadaan terlaknat di mana saja mereka dijumpai mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun min qabl tabdila sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala neraka. خالدين mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong

Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul, dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami." lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim wal'anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya Musa Allah wa Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia, seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah, ya amanu, qawlan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين وأشفقن منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Sesungguhnya, kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat lalu, dibikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. لْيُعَذِّبِ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik Laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.